Oke, konten kali ini kita akan bahas gimana sih puding di versus. Ya mungkin udah banyak ya, ada beberapa YouTuber lain yang udah bahas. Oke. Si puding ini yang jelas kalau dia keluarin skill N yang ngilangin skill itu, wah fatal itu. Apalagi kita nyerang dia sampai dia sekarat, kita juga dibuatnya bingung selama 2 ronde atau 1 ronde. Oke, untuk skill setnya ini yang menurut saya paling recommended ya untuk kalian yang udah pakai puding. Yang jelas nih puding bisa naikin speed ya, seperti yang saya review kemarin. Nah ini efeknya ya, kalian lihat. Nggak bisa menghindari skill atau efek dari skill ini ya. Cara apapun akan terkena kebangunan selama 2 ronde dan dia nggak akan bisa ngebantu timnya. Ini sumpah ngerugin banget ini. Nah ini Kurohige saya yang terkena. Nah ini efeknya. Jadi semua skill kita tuh disegel selama 2 ronde, gak ngapa-ngapain, cuman ngeliatin kena siksa. Saat serangan char kalian itu fatal dan sampai nyekaratin ya, sampai nyekaratin si puding, siap-siap aja kena kebangungan. Apakah itu sekunde atau 2 ronde ya, itu acak. Puding ternyata nggak jelek-jelek amat, ternyata bagus ya. Apalagi dia jadi support buat nahan beberapa char yang memiliki damage yang sangat sakit ya. Karena efeknya itu kadang 2 ronde atau 1 ronde ya kalau kita nyerang dia. Tapi kalau dia ngeluarin skill N-nya itu 2 ronde. Itu sangat merugikan ya. Apalagi dia bisa ningkatin speed timnya ya.
bahkan bisa memulihkan darah ya. Ini komplit pokoknya ya. Dan si puding ini paling cocok jika kalian sandingkan sama Inu Arashi. Kalaupun ada Luffy, wah cocok juga ya, Luffy Awakening ya, yang Max sama Ace ya. Jangan lupa intinya bawa Kurohige ya, karena Kurohige ini dapat merubah segalanya ya sekarang. Bahkan story itu bisa lancar ya. Ya ada beberapa story yang memang butuh trik ya. Oke lah, kontennya kali ini doang. Nantikan konten-konten selanjutnya, dan mungkin Jumat kita akan konten. Maksud saya akan mengonten One Piece Fighting Pet. Tepatnya kita akan mencoba menangkap atau mendapatkan si SSI Pankop. Oke, loncengnya dibunyiin, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.